Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغامدني إلا أن يتغامدي الله برحمته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu yang dimuliakan Allah ini, beriktikaf sementara menunggu waktu-waktu yang waktu-waktu cerah kita, waktu-waktu duha kita, waktu syuruk kita kita tunggu, dan taklah terlalu lambat untuk saya ucapkan salam Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai sebulan Ramadan dan selesai pula diberikan anugerah kemenangan Aidil Fitri. Dan hari ini alhamdulillah momentum ibadah kita, momentum jiwa kita, momentum semangat kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala itu masih tidak luntur. Dan sepatutnya selepas Ramadan ini kita makin lama makin bersemangat, makin lama makin hari makin rasa kuat untuk menambahkan lagi kita punya mutu dan keunggulan kita punya ibadah kita kepada Allah. Rasa iman, rasa ketakwaan itu makin risau, makin bimbang kita dengan Allah. Makin risau kita kedudukan kita di sisi Allah. Bukan makin selesa, bukan makin rasa aku dah pun buat 10 malam terakhir baru ni aku rasa aku dah hebat dah, tak. Dia makin kita dekat dengan Allah, makin perasaan itu makin rasa bimbang kita dengan Allah. Makin kuat kerisauan kita, makin kuat kebimbangan kita bagaimana kita dengan Allah Ta'ala. Bila ada kebimbangan itu merupakan satu threaten, satu benda yang menyebabkan kita rasa terancam kita. Bila ada ancaman tuan-tuan, baru kita rasa yang ni kita kena buat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau tak ada ancaman, nadhira wa bashira, Nabi kita diturunkan dengan dua keadaan. Satu bashiran, bagi berita gembira tentang syurga, tentang nikmat-nikmat bagaimana Allah menyediakan kepada orang mukmin, bagaimana Allah menyediakan kepada orang-orang muttaqin, bagaimana Allah membezakan antara manusia itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Bagaimana Allah membeza-bezakan kita ini dengan darjat ketakwaan, bukan darjat kekayaan, bukan darjat pangkat kemewahan, tak. Tapi darjat kita bukan dengan bangsa, bukan dengan warna kulit, tetapi tuan-tuan dengan keadaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita tahu bimbang risau kita, adakah aku ni kelompok yang telah pun Allah Ta'ala tetapkan sama ada aku ini ahli syurga ataupun naziran, satu amaran yang Nabi telah berikan kepada kita.
dengan amaran-amaran neraka, amaran-amaran keadaan bagaimana kedahsyatannya neraka ini tak boleh digambarkan dengan kepala kita. Sekadar hanya lakaran, sekadar hanya satu sorotan daripada bayangan-bayangan manusia buat cerita, buat movie macam neraka tu nampak, tapi sebenarnya tuan-tuan lebih dahsyat daripada gambaran manusia, lebih dahsyat dan tidak ada gambaran yang boleh digambarkan melainkan hanya sifat-sifat pada neraka itu diberikan kepada kita agar kita jadikan neraka itu tempat untuk kita hindarkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebab itu lepas Ramadan ini perasaan bimbang itu kena ada banyak, bukan rasa makin hebat. Kalau rasa makin hebat itu bukanlah matlamat sebenar Ramadan ni. Lepas habis puasa ni dia rasa lebih rasa macam, ya Allah bimbangnya aku, takut-takut ya Allah apakah amalan-amalan aku yang lalu itu diterima olehmu ataupun tidak. Kebimbangan itu ada. Sebab itu bila ada kebimbangan dia akan memperbaiki hati. Bila dia memperbaiki hati, di sinilah tuan-tuan keikhlasan yang disebutkan sebagai an-niyah, niat itu dengan ikhlas itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa inilah tuan-tuan kita nak jadikan hidup kita ini bertambah baik dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Baik. Insya-Allah pada pagi ini nak sambung balik kita punya pengajian kitab kita, iaitu An-Nasahihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, iaitu nasihat agama dan wasiat iman karangan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Insya-Allah tuan-tuan kita dah masuk pada muka surat yang ke-80. Bab yang kita akan sentuh pada pagi ini ialah bab tentang pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Pohonlah rahmat Allah setelah kita beramal baik. Nak minta rahmat Allah, nak minta Allah rasa kasih sayang dia kepada kita. Kita rasa Allah ni maha penyayang. Kita duk baca hari-hari tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Penyayang tuan-tuan, Ar-Rahim. Penyayang itu hanya sifat itu kepada orang mukmin. Ar-Rahman itu kepada semua makhluk. Beriman pun dapat, yang tak beriman pun dapat Ar-Rahman ini. Pemurahnya Allah, siapa juga buat baik tetap diberi balasan. Siapa jua yang bagi yang berbakti kepada manusia walaupun tak beriman kepada Allah, Allah balas. Contoh kita ambil tuan-tuan, seorang yang tak beriman tapi Allah balas. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib bukan tiket sebab bapa saudara Nabi, bukan. Tapi kebaikan yang Abu Talib buat. Apa Abu Talib buat? Abu Talib dia buat baik dengan Nabi. Dia bantu Nabi untuk perkembangan Islam. Abu Talib dia korbankan harta dia untuk Nabi. Dia jadi benteng yang menyebabkan orang-orang tak boleh nak melukai Nabi. Tapi dia tak masuk Islam. Adakah Allah tidak membalas kebaikan Abu Talib kerana kasih dan sayang daripada Rasulullah? Dia kasih kat Nabi sebab Nabi ni anak saudara dia. Adakah Abu Talib tidak dibalas kebaikan itu? Dibalas. Apa cara balasan? Balasan dia ialah bukan nikmat, tapi balasan itu diringankan azab. Tetap dibalas. Ni yang sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah ni. Walaupun dia tak beriman, tetap dibalas. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, pasal apa orang bukan Islam makin orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam? Orang tanya macam-macam kan. Tuan-tuan tanya kat depa, berapakah depa punya kadar depa menyumbang, kan kita panggil sedekah, sumbangan depa. Depa sumbang kepada segi keuangan. Tanya depa. Kita buh 5 ringgit bagi kot, 3 ringgit ke 2 ringgit kita buh dalam tabung. Depa dah. Depa tak ada tuan-tuan. Depa bagi ribu-riban. Puluh-puluh ribu punya tuan-tuan. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, dia bukan Islam. Yang tu yang kita tahu. Macam mana pula dengan dia punya NGO-NGO lain?
Ni dia duk bagi kepada rumah anak yatim ni. Rumah anak yatim Islam ni. Tiap-tiap bulan dia akan bagi tuan-tuan. Kadar dia bagi tu lebih dari RM5,000 tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Dia tanya dekat dia, apa dia bagi? Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah, saya pernah susah. Saya pernah jatuh bankrap. Tapi ada satu tok imam dia kata, satu imam, satu orang semayang punya orang, dia kata kalau you mau jadi, kalau mau you mau elok balik, you banyak bagi sama rumah anak yatim ke, rumah masjid-masjid you bagi. Dia bagi rumah anak yatim, lama kelamaan dia kata tak sampai pun satu tahun. Setiap bulan saya bagi, saya bagi, saya bagi, semua jadi elok balik. Lepas jadi elok balik, saya makin okey. Sebab itu sampai sekarang, setiap bulan saya ada satu peruntukan, kasih sama ini tempat, setiap bulan RM5,000, RM5,000, RM5,000. Tuan-tuan, adakah Allah tak balas kebaikan kepada orang yang bukan Islam? Allah balas. Sebab apa? Ar-Rahman, pemurahnya Allah. Allah boleh sekat tak? Boleh. Nak menyekat, hang tak beriman ke aku? Hang tidak beriman aku, hang tak kenal aku. Hang tak kenal aku. Aku boleh buat kan tak? Boleh. Allah Maha berkuasa. Allah nak buat apa pun dia boleh buat. Tapi sifat itu tuan-tuan, Allah Maha berkuasa. Sebab tu Allah Maha penyayang itu kepada orang mukmin, kena ambil yang tu tuan-tuan. Itulah yang dibekalkan kepada kita orang Islam ni, orang mukmin ni. Orang mukmin ni bekalan kita yang tu, itu kelebihan kita. Kalaulah yang tidak beriman itu dibalas dengan begitu besar, bagaimana pula orang yang had sujud rukuk kepada dia? Jangan harapkan kekayaan maddiyah, harapkan kekayaan harta, jangan. Sebab kekayaan harta ni tuan-tuan, dia bukanlah salah satu daripada, bukanlah sesuatu benda yang utama sekali, bukan. Tapi kekayaan kita dikekalkan sebagai orang soleh, dikekalkan orang beriman, orang bertakwa kepada Allah. Yang ni yang nak jadi mahal, sekali lagi nak menguruskan apa jua yang Allah bagi kenikmatan, bagi harta, bagi anak pinak, bagi keluarga, bagi kebahagiaan, pangkat, nak uruskan yang tu, bekalan takwa tadi boleh uruskan dengan baik. Tanpa ketakwaan nak uruskan kekayaan, nak uruskan pangkat, nak uruskan kemewahan, selalu manusia fail. Tanpa ada takwa, tanpa ada kekuatan ketakwaan ini, kita uruskan sesuatu urusan, banyak yang fail. Last sekali ending dia duniawi, akan dapat yang tu. Dia tak dapat cabang ukhrawi tu. Kenapa? First step, minta takwa kepada Allah, minta beriman pada Allah, minta kuatkan iman kepada Allah. Maka tuan-tuan, syekh ni kata apa? Pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Wa'lam, ketahuilah sesudah itu bahawa seorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya, yang teguh ilmunya dan keyakinannya, ialah orang yang memperbaiki amalannya terhadap Allah Ta'ala. Ni orang yang digelarkan orang yang ambil berat pasal agama. Orang ambil berat pasal agama ni tuan-tuan, semua urusan dia, dia akan ambil kira halal haram. Orang berat agama, ni boleh ke, ni tak boleh ke, nak ambil sebiji, nak ambil sebiji roti, nak buang dalam mulut pun dia kira. Dia akan tengok dulu, roti ni mai mana, buat dari bahan apa, mai kot mana, siapa buat. Dia akan ambil kira. Dia bukan ambil-ambil peluk masuk dulu baru fikir, tak. Dia akan ambil berat dulu. Ni orang yang ambil berat pasal urusan agama ni, apatah lagi benda-benda yang melibatkan tuan-tuan urusan dia dengan Allah. Percakapan dia, pertuturan dia, lawak dia, benda melawak. Bukan semua benda tuan-tuan boleh buat melawak. Urusan akidah tak boleh buat melawak. Urusan cerai berai tak boleh buat melawak. Melawak ikut suka kita. Lepas tu ada kisah kan, ada kisah dalam kitab tafsir Ibn Kathir sebut pasal kisah ni. Kisah seorang lelaki dia buat melawak.
Dia nak menafsirkan surah apa? Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa tur-sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Nak menafsirkan ayat itu, Ibn Kathir bawa mai satu cerita, satu kisah pasal seorang laki-laki bernama Isa ibn Musa. Ni duduk di zaman Bani Israel. Nama Isa bin Musa. Seorang laki-laki ni tuan-tuan, dia ni orang hebat. Hebat tak mana? Hebat dalam memenangi, antara memenangkan, dia dapat memenangi hati seorang wanita. Ha-ha, hebat dia. Zaman tu ada satu perempuan, kira darah pingitan lah. Istilah kita darah pingitan lah. Kira memang lawa lah. Dalam kampung tu dia paling serak lah. Ratu lah, ratu kampung lah dia. Bila duk berebut, ramai orang duk tergila-gila kat perempuan ni. Tapi yang menang ni, Isa bin Musa ni menang. Isa bin Musa ni yang dapat memenangi hati wanita ini. Masuk Minang nikah. Tuan-tuan, perempuan lawa. Tengok Mak Bramli lah. Makcik lawa pak. Lawa. Tuan-tuan, dalam segak tu, dapat kat suami ni. Suami ni jadi tak tentu lah tau. Tak tentu lah. Eh, dapat satu orang perempuan yang memang susah nak dapat. Dapat-dapat jadi macam cunak tau. Jadi macam Komeng dapat Nora kot. Nora main rumah Komeng, Komeng dapat Nora. Cerita Piramli kan apa? Apa? Apa dia? Nasi Doremi lah. Tuan-tuan. Dia syok dapat, melawak lah, isteri duduk lawak dalam rumah. Ampi tolak main, antarik aku, aku tarik pi, ampi tuan-tuan tolak main. Saya duduk, pakar tuan-tuan. Dan melawak-lawak ni duduk gelak-gelak-gelak, seronok ni. Dia pergi melawak dengan isteri dia, dia kata apa? Eh, bahasa kita lah, bahasa kita ni, bahasa senang nak faham. Kata, you ni lawak betul ya. Tapi kan, dia kata apa? Kalau you tak boleh cantik lebih daripada bulan purnama, jatuh talak tau kita dorang. Dia buat lawak. Dia buat melawak, dia taklik isteri dia. Ni yang kata cakap tak fikir ni. Cakap tak fikir. Nak melawak ni. Isteri baru menikah. Baru menikah, kira isteri duduk dalam frame ya. Tak boleh buat keluar lagi ya. Dia pergi melawak dengan isteri dia, kata kalau lah you tak boleh cantik lebih daripada bulan purnama, talak jatuh. Dia buat begitu. Tuan-tuan, isteri ni bila dengar ayat lagu ni, dia undur belakang, dia bangkit-bangkit dah, macam ni ayat ni. Dia undur-undur belakang, dia kata apa? Wahai suamiku, sesungguhnya talak ini telah pun jatuh. Sebab tak mungkin aku boleh lebih lawa daripada bulan purnama. Habis tuan. Undur belakang habis ya, selamat terus ya perkahwinan tu. Jadi yang Isa Musa jatuh lah. Habis ya. Pasti apa? Saya tak boleh lebih cantik daripada bulan purnama. Bulan purnama lebih cantik daripada saya. Pasti apa? Nak buat perkataan lagu tu. Wahai suamiku, sekarang ni talak telah jatuh, hantar balik saya balik rumah mak bapak saya. Jadi tuan-tuan, dia pun buku-buku barang keluar. Melopong lah kawan ni tuan-tuan. Dah lah susah dapat. Dah dapat, kena apa? Dah jatuh talak pula. Jadi tuan-tuan, Isa bin Musa kira duduk malam tu, jadi pejam mata nampak muka dia, buah kiri nampak muka dia, makan nasi pun nampak muka dia, mandi pun nampak muka dia tuan-tuan. Pagi-pagi besok tak boleh tidur malam tu. Yalah, orang buat salah. Malam tak boleh tidur. Pagi-pagi besok, dia pergi ketuk rumah khalifah. Ketuk-ketuk rumah khalifah. Panggil, khalifah, khalifah, assalamualaikum. Khalifah keluar ni apa? Cerita lepas-lepas subuh main ketuk rumah orang ni. Pejabat tak buka lagi ni. Pasal apa ni? Tak boleh, saya tak tahan. Pasal apa? Semalam, dia pun cerita apa yang berlaku semalam. Khalifah kata, kalau tanya kat aku, talak jatuh lah. Tetapi aku bukanlah orang yang boleh membuat hukum ni. Khalifah yang bagus ni. Aku kena panggil sekalian para orang alim
yang boleh membuat keputusan. Lalu dijemputlah orang-orang alim yang mai untuk mai ke istana khalifah. Lalu Isa bin Musa diminta cerita balik apa yang berlaku, situasi dia. Bila cerita-cerita, khalifah tanya, apa pandangan kamu semua tentang kisah yang telah berlaku kepada ni si Isa bin Musa ni? Tuan-tuan, dalam ramai-ramai tu, dia tanya, bila khalifah tanya, adakah talak itu jatuh? Siapa yang kata jatuh, silang kat tangan. Tuan-tuan, semua para orang alim kat tangan. Kata jalak talak jatuh. Kecuali satu orang. Dia tengok-tengok, semua majoriti yang kat ni. Bila majoriti yang kat, khalifah kata, memang jatuh sungguh lah. Isa bin Musa tekuk muka, pergi aku hari ni. Tak ada tempat selamat lah. Tengok-tengok ada satu orang tak angkat. Lalu khalifah tanya, wahai tuan, boleh tuan beritahu kat saya sebab tuan tak angkat? Bila dia, kalau kata macam inilah, kalau majlis fatwa semua orang setuju, ada seorang dia buat diam je. Dia panggil ijma' sukuti. Dia ada istilah ada ijma' sukuti. Ada satu orang dia senyap. Ijma' semua orang ni setuju, ada seorang dia berkecuali. Bila tanya kat kawan ni, kenapa tuan tidak angkat tangan? Adakah tuan tidak bersetuju? Dia tak kata setuju dan dia tak kata tak setuju, tapi dia tak angkat tangan. Maka tuan-tuan, terus orang alim ni dia bangun, dia terus baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia baca ayat ni, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan, dia pun terjemahlah ayat ni, dia syarah, dia tafsirkan ayat ini. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia itu bukanlah cantik seperti bulan purnama, tapi dia lebih baik dari sekalian makhluk ciptaan Allah. Dalam seluruh penciptaan Allah ini, penciptaan terbaik sekali. Kalau yang paling elok dia, yang paling baik dia, yang paling sempurna dia. Siapa dia? Manusia punya penciptaan. Berdasarkan ayat ini, kenapa? Laqad itu artinya apa? Sungguh-sungguh ni. Ini tuan-tuan tafsiran. Sungguh-sungguh ni, manusia is the best, paling terbaik sekali punya kejadian. Maknanya wahai Amirul Mukminin, bukanlah isterinya itu cantik seperti bulan purnama. Benar kata Isa bin Musa, isteri itu lebih cantik daripada bulan purnama. Maka talak itu tidak jatuh. Ijma' lain tuan-tuan, ulama lain kata, ya, kami setuju dengan dia. Tuan-tuan, Isa bin Musa angkat balik muka, yes. Benar lah. Khalifah kata apa? Berani balik, panggil isteri yang ramai, aku nak sembang dengan dia, nak pergi prelok balik. Cerita tuan-tuan, nak, ini bukan cerita berapa betul. Cuma saya ubahlah dia pergi nampak cerita macam orang gelugak macam cerita. Nak bagi senang faham. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini adalah tafsir surah dan tafsir Ibnu Katsir. Nak beritahu apa tuan-tuan tentang manusia ini, ada benda boleh buat melawak, ada benda tak boleh buat melawak. Bab akidah tak boleh melawak. Ada satu hamba Allah dalam TikTok, dah tengok kemarin, nama Syahrin ke apa. Sedih tengok tuan-tuan. Orang Penang. Tapi duduk mana saya tak tahu. Ada kata duduk kat Batu Ferenggi. Masuk Kristian. Dan duduk berdakwah dalam tu, dalam TikTok terang-terangan. Ada daripada masuk dalam dia TikTok, masuk apa daripada Indonesia, masuk daripada Sabah, backup dia. Kemarin seorang kawan ni masuk nak masuk daripada berdebat dalam tu lah. Saya duduk tengok tuan-tuan, dia pagi-pagi dah buka lah, pagi-pagi dia ada lah, pagi-pagi lagi dia duduk macam kuliah zubuh dia, duduk cerita ke orang. Tuan-tuan, sayang, hanya kerana dia kata aku mimpi ya. Mimpi tu tuan-tuan, Saint Paul, bukan Saint Paul Saint Paul, orang yang merosakkan Kristian dari dalam.
agenda daripada agenda Yahudi buat bagi sempol ni masuk dalam agama Kristian dan merosakkan dari dalam. Punca dia sempol ni kata lagu tu, aku bermimpi jumpa-jumpa sekian-sekian jumpa Jesus ni, jumpa Nabi Isa duduk kat kaki langit, kata hang lah manusia pilihan. Ha. Tuan-tuan, mimpi orang boleh reka, tapi itulah akidah yang berlaku hari ni. Rupanya dalam tu duk tengok ramai orang Islam minta ni Syahrin Shah dia nama dia Shah, tolong Ustaz, apa macam mana aku nak masuk Kristian, minta request terang-terangan tuan-tuan, tak ada sembunyi-sembunyi lah. Dan yang duk pagi-pagi duk dengar ni kira duk tak bagi salam lah, duk shalom tu tak ada salam lah, shalom duk berbualan tu. Oh, buka tengok, boleh tengok ah. Tu saya duk terpengaruh dah, jangan ingat anak kita tengok ah. Saya buka kemarin tengok apa yang berlaku perdebatan tu. Sebab apa duk teringin nak masuk? Bukan teringin nak masuk apa? Duk tengok tu aku geram tengok dia ni. Geram mana tarik balik. Kena buat satu apa-apalah, kena pergi jumpa dia ke apa. Kalau kata tapi memang orang Pinang. Orang Pinang. Baik tuan, sambung. Sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Rajin menyempurnakan, memperbaiki amalan terhadap Allah. Kemudian lepas kita buat amalan itu, barulah ia bergantung kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Ia tidak harus bergantung kepada amal dan baktinya sama sekali. Tak boleh nak tuan-tuan. Manusia sebagai hamba Allah jangan bergantung kepada amalan kita untuk menetapkan syurga kita, tidak. Itu kita panggil ketaatan. Semayang perintah Allah kita turuti dipanggil ketaatan. Kita taat pada perintah Allah. Kemudiannya ia tidak harus bergantung kepada amalan baktinya sama sekali. Para anbiya, para ulama, para salafus salih dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka sesudah itu, semuanya berjalan atas dasar ini. Alaihi wassalam, Nabi SAW pernah bersabda menunjukkan maksud yang sama. Apa kata Nabi, apa sabda Nabi? Lan yadkhulal ahadunul jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalan-amalannya. Nampak? Terang-terang Nabi abang. Tak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amalan-amalan dia. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu pun sama Rasulullah? Ha. Sebab tengok Nabi bangun tengah malam semayang hatta tatafattara aqdamuk, sampai pecah tapak kaki Nabi. Nabi berjuang tuan-tuan, mata bengkak. Ayat mata duduk bergenggang dengan mata yang dekat ayat mata ni. Perjuangan Nabi ni. Pasal apa Nabi susah payah lagu tu? Adakah Nabi nak masuk syurga dengan amalan yang Nabi buat? Harta Nabi zero. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai tahap macam mana? Lepas sembahyang tuan-tuan, bagi-bagi salam, Nabi kalang-kalang kabut bangun, terus masuk dalam rumah. Para sahabat jadi heran. Sebab Nabi nampak macam kelang kabut. Lepas semayang terus happy. Tuan-tuan, buk keluar mai satu rantai, bagi kat Fatimah. Fatimah, ambil rantai ni, pi bagi sat kat orang luar, pi bagi sat pada orang miskin kat luar sana. Pasal apa? Rupanya teringat Nabi kepada ada harta yang dia simpan bawah bantai dia, bawah tilam dia, bawah tikar dia ada satu rantai. Dia terfikir, dia ambil tuan terus bagi. Punya tak mau pada benda yang boleh melupakan dia kepada Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Maka tak ada seorang pun, para sahabat tanya Rasulullah, kamu pun sama ke masuk syurga, bukan masuk syurga dengan amalan-amalan kamu? Lalu tuan-tuan, Nabi kata wala ana, ya, aku pun macam tu juga. Begitu juga aku.
Kenapa? Illa an yataghammadani Allahu birahmati, melainkan jika Allah meliputkan aku dalam rahmatnya. Melainkan aku akan masuk syurga dalam liputan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah saja tuan-tuan, kita mampu untuk masuk syurga. Apa tu rahmat Allah? Kasih dan sayang Allah kepada orang mukmin, itu rahmat. Allah kasih kat kita tuan-tuan, Allah sayang kat kita. Sebab itu orang mukmin, dia punya tiket dia, nak masuk syurga, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimah itu tiket masuk syurga. Itulah kunci tuan-tuan masuk syurga, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lepas tu ustaz, dia buat dosa daripada start dia mula akil baligh sampai mati dia buat dosa, tapi dia tetap Islam. Adakah syurga? Birahmatillah, dengan rahmat Allah orang itu tetap masuk syurga. Nampak tak tuan-tuan? Tetap masuk syurga. Sampaikan Nabi pernah tanya apa? Takkan kot sampailah dia berumur berusia begitu, satu kebaikan tak pernah kau terfikir? Ha. Takkan satu kebaikan dia tak pernah buat? Walaupun hanya ambil kaki menendang sesuatu yang menghalang jalan, itu pun Allah akan kira kat dia sebagai satu pahala untuk dia. Maka syurgalah buat dia, bukan kerana amalan itu, tapi birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ha. Tuan-tuan, nak tengok rahmat Allah, apa Allah seru? Tuan-tuan dengar nah. Allah seru dalam hadis kursi. Ya ibadi, wahai hambaku, hadis kursi. Nabi cerita balik, Nabi kata Allah seru, ya ibadi, wahai hambaku. Allah seru kat siapa? Ni wahai hambaku, Allah mengaku hamba orang ni. Tuan-tuan, mahai harga tau. Kalau Allah tak mengaku kita hamba dia, naya kita. Tapi ini Allah panggil, ya ibadi, wahai hambaku. Lau balagat dhunubuka, kalaulah dosa-dosa kamu. Lau balagat dhunubuka ananas sama, sampai puncak langit. Dosa kamu tu, kamu telah tanggung, kamu buat tak berhenti sampai ke puncak langit yang tinggi, terkumpul. Tuan-tuan, puncak langit tak mana puncak, tak mana habis pun tak tahu. Tak tahu. Nabi kata apa? Hadis kursi cerita, Allah Taala seru, wahai hamba-hambaku, kalau dosa kamu sampai ke puncak langit. Maknanya mungkin kot. Tuan-tuan, dia minum arak sampai betung-tung pun tak ada sampai ke puncak langit lagi. Dia berzina dengan 1,000 wanita pun dosa dia tak tahu pergi mana lagi tuan-tuan. Dia kumpul dosa dari start dia akil balik sampai umur 70-80 tahun. Thumma staghfartali. Kemudian kan, Allah Ta'ala kata apa kemudian? Thumma staghfartali. Kemudian dia pun minta ampun kat aku. Di hujung usia duduk atas katil hospital. Tenenet, tenenet, tenenet. Duduk ke tu lah. Ayak pun masuk setitik-setitik dalam badan dia dah. Mata pun tak keling mana dah. Duduk tu kelipok-kelipok lagu tu lah. Thumma staghfartali. Dia minta ampun time tu. Kata, ya Allah. Hati ni cakap, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku menyesal dengan apa aku buat ya Allah. Ya Allah, jangan azab aku ya Allah, aku takut denganmu ya Allah, aku menyesal apa aku buat dulu ya Allah, bagi aku peluang ya Allah, bagi aku peluang ya Allah. Tuan-tuan, dia minta ampun pada masa tu. Thumma staghfartali, sedap masa tak kati hospital. Faghfartu laka, yang ni mahai, yang ni mahai. Allah kata apa? Faghfartu laka, confirm aku mesti ampun dia, aku mesti ampun dosa dia. Yang tu mahai. Ada satu lagi mahai. Wala ubali. Allah kata apa? Aku tak peduli lagi dah, aku tak heran dah, aku takkan peduli lagi dah. Wala ubali,
Dulu dia buat dosa, tak pernah pandang aku sebagai Tuhan dia. Aku tak peduli lah yang lepas ni. Dulu dia minum arak, dia berzina, dia main judi, dia minum boikot, dia minum yang ketum, dia minum ubat batuk, dia minum apalah, main mabuk hari-hari, pening 24 jam. Jalan melong, jalan melong, puasa dengan tak puasa, sama ya. Jangan bimbang, jangan risau. Kalau sekiranya Allah bagi peluang lagi untuk hidup, Allah kata apa? Aku tak peduli ya, hang buat bagaimana pun, tapi hujung hang ingat kat aku, hang minta ampun kat aku, aku mesti ampun hang. Mesti ampun. Tuan-tuan, sebab itu don't judge any person. Jangan pi hukum seseorang itu. Duduk dekat hospital, dia ni mati dengan tak pernah semayang, mau cukup tak tahu apa nak jadi ke dia. Jangan. Kita tak tahu dia urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah sangat rahsia, tuan-tuan. Sangat rahsia. Kita tak tahu sejauh mana satu hamba Allah hubungan dia dengan Allah yang tersembunyi antara dia dengan Allah. Jangan judge orang. Jangan piduk kata ada. Jangan menidakkan rahmat Allah. The best word. Ayat terbaik untuk cakap, jangan menidakkan rahmat Allah. Jangan menidakkan keampunan Allah. Jangan kita jadi hukum seseorang itu dengan lidah kita yang terlampau celupak. Jangan. Tuan-tuan, kita bimbang kita yang di awal-awal ini hebat, bimbang kita di penghujung kita lagu mana, wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka Nabi bagi tahu apa? Wala ana illa an yataghammadiyallahu birahmati, melainkan aku masuk syurga kerana apa? Rahmat Allah meliputi diriku. Tuan-tuan, cari rahmat Allah, cari kasih sayang Allah, jangan cari kemurkaan Allah. Sebagai contoh, Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amal soleh sehingga kedua tumitnya bengkak kerana terlampau banyak semayang di waktu malam. Adapun orang yang rajin mengerjakan amal soleh kemudian ia bergantung atas amalan itu adalah orang yang ujub, orang yang megah dengan dirinya, berani dengan Tuhannya. Mungkin satu masa kelak ia akan diuji Allah dengan sesuatu balak sehingga ia sedar akan dirinya yang bersifat lemah itu, dan bahawasanya segala amal soleh itu tidak mungkin berlaku jika tidak dengan rahmat dan kurnia Allah Ta'ala. Tak mungkin berlaku melainkan dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, nak megah apa dengan kita bangun malam? Nak megah apa dengan kita boleh berpuasa 30 hari? Nak bermegah apa kita datang subuh? Tuan-tuan, jangan megah. Tapi itu merupakan satu kewajipan. Ini kewajipan. Tak buat kena. Ini kewajipan. Sebab tu tuan-tuan, tak payahlah nak memperbanyakkan war-war sangat tentang apa yang kita buat. Dunia riak hari ini tuan, dunia yang menyebabkan ramai orang telah pun terkandas pahala-pahalanya di sisi Allah. Terkandas pahala di sisi Allah. Pasal apa? Pasal banyak sangat menonjol-nonjolkan sesuatu yang tak perlu tonjol pun. Bangkit tengah malam pun update. Alhamdulillah kali ini dapat 10 malam cukup untuk buat amal apa nak buat, nak cari qiyamul lail. Tak payah update, mai kita dengan Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tapi untuk menggalakkan orang untuk berdakwah, orang buat baik kena banyak kita buat advertisement tentang kebaikan. Ajak orang buat baik itu lain. Ajak orang buat baik. Tuan-tuan, walaupun dia tak buat, ajak orang buat baik. Kena ajak orang buat baik, kena ajak orang nak bubuh dalam air, nak bubuh dalam Facebook dia ke, dalam TikTok ke, tentang satu hari satu hari. Bubuh lah pi. Untuk orang dapat sama-sama manfaat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pertemuan pagi ini Allah berikan kita keberkatan, Allah berikan kita kerahmatan, Allah liputkan kita dengan kasih sayang Allah.
cari kasih sayang Allah tuan-tuan, jangan cari kemurkaan Allah. Kita mungkin manusia biasa yang kita fikir hari ni aku tak ada apa-apa pun di sisi Allah, tapi kita tak tahu tuan-tuan, Allah sedang pandang kita dengan pandangan kasih sayang dia. Minta doa kepada Allah, jangan lupa minta doa ini. Ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kehambaan. Ya Allah, jangan pandang aku dengan pandangan kehinaan. Ya Allah, pandangkanlah aku ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, jangan kau pandang aku dengan pandangan kemurkaan. Ini doa-doa yang kita kena minta pada Allah tuan-tuan. Minta Allah Ta'ala pandang kita dengan kasih sayang, jangan pandang kita dengan kemurkaan. Dan kita jangan cari kemurkaan Allah, jangan cari kemurkaan Allah. Jangan duk pergi cari benda yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala tak suka. Hatta benda makruh ni yang nak jaga sungguh ni, nak jaga sungguh ni. Hatta benda makruh, apa itu makruh? Makruh tu yang dibenci. Karaha yukarrihu, benda yang dibenci. Bila dengar perkataan dibenci, tuan-tuan, lebih baik yang makruh ini pun tinggalkan. Ini orang yang nak jaga amalan, supaya Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dia tuan-tuan. Allah pandang kita dengan kasih sayang, tengok kita, sayang kita. Kita dah minta dalam kita yang duduk antara dua sujud tau, minta apa? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Ini doa yang meliputi sekalian hidup kita tau. Doa antara dua sujud, doa yang kita minta, semua meliputi dalam tu. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni, ya Allah kasihlah kat aku. Sayanglah kat saya, sayang kat saya. Warhamni, wajiburni, tutup aib saya. Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni, ya Allah angkat darjat saya. Warzuqni, rezekikanlah saya. Warzuqni wahdini, bagilah petunjuk kat saya untuk dapat petunjuk yang baik. Wa'afini, berilah keafiatan kat saya. Wa'fu anni, dan kesianlah kat saya. Ha, kesianlah kat saya. Tuan-tuan, ni kita minta dalam kita duduk antara dua sujud tu, meliputi semua permintaan kita tuan-tuan. Weh, kalau Allah Ta'ala buka aib kita, dahsyat tu. Allah buka aib kita tuan-tuan, jalan pakai kotak ke kepala. Nak tunjuk muka kita kat mana? Saya tak diri saya cukup tuan-tuan. Kalau Allah buka aib saya, saya duduk depan ni, tak tahu apa benda yang Allah nak tunjuk. Sebab itu kita minta tutup aib. Ada benda buruk kat diri kita ni tuan-tuan, yang Allah tutup banyak kita. Allah tutup, tak bagi nampak kat siapa-siapa. Tu kasih sayang Allah tau. Aku tak mau tunjuk aib hamba aku, biar dia dengan aku. Dia dengan aku je tau. Aku tak tunjuk aib dia kat siapa-siapa. Lepas tu tuan-tuan, nak cari tempat untuk menumpahkan kasih dan sayang ini. Kau cakap tentang kasih sayang ini, tempat yang nombor satu kecintaan kita, Allah. Nombor dua, Rasulullah. Tuan, nombor tiga baru turun mai pada ibu ayah, kepada apa, kepada isteri keluarga. Tapi kalau kita melangkau pada turutan hierarki ni, sayang isteri lebih daripada segala-galanya, tinggal Tuhan, tinggal semua, tuan-tuan, ada benda tak kena. Kita langkau hierarki tuan-tuan. Kita punya keaiban itu Allah tutup, itu pun dah cukup rahmat. Allah rezeki kita tuan-tuan, dengan rezeki dikeliling kita, bukan pasal duit, bukan pasal ringgit. Rezeki kita dapat orang yang baik-baik keliling kita, tu rezeki yo. Dapat keluarga yang baik, rezeki. Isteri dapat suami baik, rezeki. Suami dapat isteri baik, rezeki. Isteri yang boleh jaga diri dia
tidak mengheret tangan suami dia ke neraka. Rezeki. Bukan rezeki itu dikira isteri yang mampu bagi kat saya duit setiap bulan. Isteri keluar pergi kerja, bagi duit kat dia. Rezeki tu dapat dia, gila ha? Aku tak payah kerja apa, dia bayar semua. Itu rezeki, itu rezeki apa? Rezeki tu hang, ha? Untuk duit bagi makan hang. Tuan-tuan, tapi dia boleh, kalau jika dia boleh mengheret tangan suami dia sampai ke neraka, itu bukan rezeki, itu bala. Tapi kalau dia boleh jaga diri dia, boleh bawa tangan suami dia tersalah, dia tongkatkan suami dia, dia bagi tunjuk jalan kat suami dia, no problem abang, abang main sini, tak apa, Allah Ta'ala ada, kita sama-sama harungi benda ni abang, main. Ini isteri yang baik, tuan-tuan, ketika suami tersesat, dia tunjuk jalan, ini isteri, syurga untuk dia. Wallahu'alam, moga-moga pertemuan pagi ni dapat keberkatan Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga pertemuan hari ini Allah memanfaatkan kita, manfaat duniawi dan ukhrawi. Wallahu'alam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.